Man amila amalan li ajlin nas faqad asyrak. Barang siapa yang menamalkan amalan karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Yang disebut kata riya, barang siapa yang meninggalkan amal kebaikan karena manusia, itu riya. Menamalkan karena manusia syirik. Meninggalkan amalan tersebut karena manusia itu riya. Saya kasih contoh supaya jelas. Bapak di saf pertama sudah bertahun-tahun menjaga. Dia cinta saf pertama. Jangankan saf pertama saja dia cinta, dia tidak pernah terlewat takbiratul ihram sama imam. Jadi bapak itu menjaga saf pertama, tidak pernah melepas bertahun-tahun. Terdengar sampai ke kuping dia, subhanallah, bapak itu luar biasa. Kami kenal sudah lama, dia masih bertahan, kuat. Saf pertama selalu, tidak pernah telat. Dia mendengar di kupingnya, merasa tidak enak. Perasaannya tidak enak. Mulai dipuji sama orang, lingkungan, jamaahnya masjid. Besok-besok pas waktu salat dicari sama jemaah. Bapak di mana bapak? Kok tidak ada? Pas habis salam, selesai salat, lihat ke belakang, bapak ada di belakang. Kok bapak kenapa ke belakang? Oh, dah enak. Perasaannya dah enak. Selama ini saya jaga lillahi ta'ala, malah orang-orang puji saya. Akhirnya saya mundur ke belakang, itu riya. Itu riya. Karena dia menamalkan awalnya karena siapa? Dia saf pertama lillahi ta'ala. Dia tidak harap dipuji. Walaupun dipuji, dia tidak peduli. Walaupun dipuji, dia tidak. Tetap komitmen, tetap istiqomah, menamalkan. Hanya menjaga hati dan menjaga perasaannya supaya tetap lillahi ta'ala. Makanya ulama berkata, jaga ikhlas di awal amal, di pertengahan amal dan di akhir amal. Mungkin dimulai di awal dengan baik, di pertengahan namanya manusia ada ujian, ada bangga diri, ada hal-hal yang bisa merusak ikhlas kita. Hati-hati kita jaga. Jadi ketika bapak mundur di saf belakang karena dipuji, dia meninggalkan kebaikan. Kan saf pertama sesuatu kebaikan. Dia mundur ke belakang, mundur dan dia tinggalkan kebaikan tersebut, itu namanya riya. Terus kalau ada orang saf saya mau di saf pertama, tapi Allah tahu niatnya, dia melakukan ini supaya mau jadi ketua masjid. Saya fantas jadi ini imam. Saya fantas yang jadi di depan. Karena saya alhamdulillah bertahun-tahun saya selalu di saf pertama. Nah, Allah tahu niatnya. Kita kan dah tahu. Kita tidak boleh hukum orang niatnya. Tapi saya hanya menjelaskan hukum. Karena dia dari awal niatnya beda, berarti dia melakukan karena manusia ingin dapat dudukan, ingin dapat dipuji. Berarti selama dia menamalkan bukan riya lagi, tapi dia berbuatan syirik. Karena ibadah semestinya karena Allah, tapi dia jadikan ibadah karena manusia. Terus ikhlas apa? Selamat dari dua-duanya. Amalkan lillahi ta'ala dan dijaga istiqomah, itu aja. Bukan karena manusia, dan saya tidak mau tinggalkan kebaikan karena manusia. Kalau bahasa sederhana, orang yang ikhlas sama saja di hatinya, dipuji, tidak dipuji, disukai, disenangi, tidak disenangi, tidak di apa, dihina, dicaci maki, sama aja. Kalau dia dipuji, senang dia, hatinya senang, merasa bangga, itu berarti hati-hati. Kalau pas dihina, dicaci maki, tersinggung, keras, sakit hatinya, oh hati-hati. Berarti dia sensitif, jauh dari ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, tidak peduli. Tidak peduli. Dia
dia berdulikan adalah Allah senang. Kalau Allah senang, aku dah berduli.